Selamat datang di kelas pertama saya di arkademi.com ya. Perkenalkan, nama saya Ade Nur Ramsah. Saya adalah pendiri dan pengelola Bimbel Komet ya. Anda mungkin sering temui saya di YouTube dan website saya www.bimbelkomet.com. Nah, di kelas pertama saya yaitu judulnya Mahir AutoCAD 2 Dimensi dalam waktu 7 minggu. Di sini saya akan sajikan materi AutoCAD dengan narasi bahasa Indonesia yang sangat mudah Anda pahami nantinya. Sejumlah 58 seri video yang terbagi atas beberapa bab nantinya. Dan di masing-masing bab, beberapa bab memiliki ujian yang saya yakin jika Anda benar-benar mengikuti video saya, maka Anda pasti bisa menjawabnya. Dan jangan lupa, jika Anda berhasil menjawabnya dengan minimal 60% dari total soal yang ada, maka Anda akan langsung mendapatkan sertifikat yang dikeluarkan oleh Arkademi, yaitu sertifikat Mahir AutoCAD 2 Dimensi dalam waktu 7 minggu. Nah, kenapa saya anggap AutoCAD ini penting? Karena AutoCAD ini pada zaman sekarang, dia lebih banyak digunakan untuk sebagai alat untuk membuat gambar teknik. Nah, jadi pada zaman sebelum ada AutoCAD, orang-orang membuat gambar dengan kalkir, busur, jangka, penggaris, dan pena begitu. Nah, sekarang para engineer atau para orang-orang teknik banyak menggunakan AutoCAD sebagai pengganti dari menggambar teknik. Kenapa harus AutoCAD? Karena AutoCAD yang paling banyak digunakan di seluruh dunia dan paling familiar terutama juga di Indonesia. Nah, itu saja video pembuka dari saya. Selamat mengikuti kelas saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Salam.